Ini adalah rest area Banjaratna, Kabupaten Brebes, yang katanya ini adalah gudang atau pabrik gula zaman dulu. Yang bagus nih, nanti kita coba masuk ini. Bagus kan? Di bawahnya kayak di floor hardener. Ada minimarket. Kita nyari musola dulu ya. Ini ada nih, masjid, musola, kantor, toilet. Ini penjualannya. Bagus kan? Ini apaan tengah? Tanaman. Jadi modelnya tuh kayak lote gitu. Ini bekas-bekas zaman dulu nih. Ini apa ini? Model zaman Belanda dulu kali. Jadi dimanfaatin. Ini berarti ini atap-atapnya kuat-kuat banget. Ini udah ada aluminium foilnya, jadi nggak panas. Toilet gratis ya di sini ya. Kalian nggak boleh ngintip. Itu apa ya? Yang sana ini. Ini pemandangannya tuh. Terus masjidnya sebelah mana? Tanya dulu sana. Nah ini ternyata masjidnya coy. Ini kalau siang mungkin bagus ya, kalau malam ya kita nggak bisa terlalu lihat. Bagus ini kan, kalau malam kita kayak uji nyali gitu. Ini masjid ya, kita belum surat isya. Mana? Oh ini ada kereta tua tuh. Ini buat rekreasi juga kali, kalau kalian ngajak anak-anak. Ini rest area Banjaratna. Tapi ini bukan tangga, ini pintu masuknya mana? Sebelah situ kali ini. Jadi kalian kalau mau ke sini tuh posisinya kalau dari arah Semarang menuju Jakarta itu setelah exit tol Bulakamba itu langsung ambil kiri. Adanya memang sebelah dari Semarang ke Jakarta aja.